Halo, halo, mau kemana kita, Bu? Ini mau jalan kaki dari dataran Pahlawan mau ke Jonkerwok. Berhubung ini hari Minggu malam, ada pasar malam di Jonkerwok. Mau jalan-jalan kaki ke sana, sekalian olahraga. Yuk, let's go. Ini kita jalan dari sisi luar dataran Pahlawan. Ini banyak toko-toko, tapi kita nggak masuk, tadi baru keluar dari dalam ini. Terus di sini pintu utamanya. Terus di seberang ada, di sana juga ada mall Makota Parade, Makota Parade. Mahkota Peret. Ini suasana malam. Malam di Malaka. Malam sampai. Nih kita jalan kaki sekitar 2 kilo lah dari tempat tadi menuju ke sana, dan sedangkan sekarang udah jam hampir jam 9. Udah mobil say. Udah jam 9 malam ya. Sampai sana mudah-mudahan masih ramai ya. Setahu saya sih sekitar jam 10-an tutup. Udah lama juga. Nah, ke sana enggak lah. Olahraga tadi kebanyakan makan. Ya. Yuk lanjut. Yuk. Oh, itu juga tempat orang main, tempat bermain anak-anak nih. Cuma aku nggak mampir di sini. Nih. Nah, itu Menara Taming Sari. Itu biasanya kita bisa buat ini ya, naik ke atas lihat kota Malaka di situ bisa. Cuma kita nggak pergi. Samudra yang bukanya sampai sore, kalau malam udah tutup. Ini lumayan buat bakar kalori ya, jalan santai habis makan sampai ke sana masih lumayan sih. Di sini kita biasanya kalau mau naik ini ya, naik perahu buat kelilingin sungai yang di Kota Malaka. Sungai-sungai Malaka itu sebenarnya cantik itu kalau malamnya, lampu-lampu yang ada di pinggir apa yang di jembatan-jembatannya itu tuh cantik-cantik kalau malam-malam kita keliling ya. Selain dia juga adem. Naiknya dari sini. Salah satu tempatnya di sini kalau kita mau naik ya. Oke. Sudah mau nyampai kita. Ini juga salah satu tempat wisata yang biasa kalau turis juga sering main ke sini ya. Kalau siang sih cakep sih fotonya kalau ini mah. Cuman saya lupa nama tempatnya apa ini. Akhirnya kita sudah mau sampai di Jonkerwok. Ini Haro Cafe masih ternyata. Oh, Gravy Baby. Nah, di situ juga ada, di sana ada tempat jual oleh-oleh dan besar banget itu. Banyak banget, tapi oleh-olehnya juga selain produk makanan dari Malaysia, itu juga dari
Thailand juga banyak itu di situ. Sampai di Jongkor Walk, mari kita explore. Ada apa aja di sini? Ramai sekali. Wah. Ada kue tradisional. Nah, satu berapa? Nengkai cicak. Yang ini yang gede aja ini enggak? Yang gede. Tapau besar. Ini free ya, ini free. Oh ya. Berapa satu? Satu bisa. Satu. Satu. Ini yang ini gelapnya RM14 ni. Oh, ini 14. Yang ini berapa? 16 ni. Yang ni. Ini gula Melaka. Rasa dua-dua. Ini kalau gula Melaka tuh terkenal banget nih dengan wanginya. Ini dia tua, dia tukar gelap. Dia tua, dia tukar lagi gelap. Dia kalau habis 10, 12 satu. Mau borong nih. Oke, seluruh sicap dia. Sicap dia tiga ya. Ya, ada jual pajangan juga. Mobil-mobilan. Nih. Satu berapa? 5 kepe analeng. Ah, mau. 5. Oh, sudah ada. Ya, sudah. Masih panas? Panas. Oh, ya, oke. Okay. Ada chicken puff 30. Ini chicken bun kayak puff. Nah, ini otak-otak. Ini apa ini? Kayak bakso deh. Bakso. Kelepon-kelepon, berapa satu kelepon? Hah? 6. Ini namanya apa di sini? Kalian bilang apa ini? Kalian bilang, ah? Gula Melaka. Kau kami bilang kelepon. Grab the candy. Kelepon. Kelepon. Manis. Bagi pecinta manis sih enak lah. Ah.
Ini yogurt es krim. Dia buka cuma Sabtu sama Minggu. Beli kipas. Sabunnya berapa? Ya, mari kita coba. Ini es krim. Apa namanya? Kokonan es krim. Gimana? Enak. Manisnya gimana? Pas apa kemanisan? Kemanisan. Yuk. Tereng-tereng, aku mau coba. Ya sih, tapi ya bagi pecinta manis enak ya kan. Kalau bagi kita agak manis kemanisan. Nah ini untung di belakang agak sepi, jadi mau ngemil bisa gitu. Ini udah mulai sepi di dalam. Ini itu sebenarnya di lorong-lorong itu juga ada kafe. Lorong-lorong ada kafe, rumah makan juga sebenarnya banyak di sini. Masih ramai. Lagi mau jalan sampai ke belakang, sampai di ujung baru kita putar balik. Sebenarnya kalau mau cari makan itu sebenarnya di lorong-lorongnya juga banyak makanan berat kayak kuncung goreng apa dan lain sebagainya itu banyak. Aduh, sebenarnya banyak. Gimana Bu? Ini apa ini? Ini ayam tanpa pok. Pok ya? Ini. Satu berapa? 4 biji 5 ringgit. 4 biji 5 ringgit. Berarti ini sama ini beda? Ini vegetable, ini crab meat, ini normal ya. Ini dua. Ini dua. Ini pok ya? Ini? Pok juga. Ini dua. Mana lagi yang enak? Lagi dua. Apalagi yang enak? Lagi dua. Apalagi ini itu bukan ya? Itu boleh. Itu yang sour pork, ini fish pork. Oh, itu dua. Ini dua. Ini aja. Ini fish pork. Apa 10 ringgit lah. Sedikit aja. Pakai limon enggak? Sedikit lagi. Half. Aho lah. Oke. Seger. Ini di ganggang banyak yang jual makanan berat gitu. Berburu kuliner ini ada jual Ini sate kuah.
Ini yang di samping gang ini. Kalau gang-gang belakang ini lebih ke makanan berat. Mana yang mau kue? Ada, biasa di pojokan situ. Tadi kan ada dua kaki. Uba, uba. Kau kuah apa? Uba cok, kau kau, kau kau. Halo, ha. Ini mau dibuka enggak? Aku mau coba ininya. Bagi aku kurang sih. Wangi tadi masak, tapi kurang enak. Asin. Ini ada nih. Somai. Rasa di daging-dagingnya gitu. Satu piring tadi. Enam ringgit. Lima buah, 6 ringgit. Manis deh. Iya, enggak, Pak. Ini kue tiaunya gelap-gelap banget, tapi kata Cici-ku enak. Mari kita coba. Wow, tuh masih panas loh. Iya. Gak tahu asin. Lumayan enak lah, cuman tadi kita gak boleh kasih capek. Gila, ini malam kita udah mau ngajep-ngajep di sini. Tereng-tereng, somai. Di antara sekian makanan yang kita jajanin, somai enak. Kue tiao nomor 2 lah. Yang paling nggak enak ya itu ya. Kok kue, kalau dibilang di sini kue lobak di sini. Kurang enak sih keasinan. Ah, cek liudeng ya, wah si bopeng so, naik ya. Udah, gak mampu.